Bismillahirrahmanirrahim. Salat Idul Fitri. Hukum salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah dan dianjurkan untuk melakukannya secara berjamaah. Meskipun salat Idul Fitri boleh dilakukan sendirian atau munfarid, namun bagi yang melakukan salat Id sendirian atau munfarid tidak ada kesunahan membaca khutbah. Adapun tata cara salat Id atau Idul Fitri adalah sama dengan salat sunnah yang lainnya. Yang membedakan adalah niat dan tambahan takbir. Untuk rakaat pertama ada tambahan takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Dan rakaat kedua ada tambahan takbir 5 kali selain takbir berdiri dari sujud. Kemudian pada sela-sela takbir 7 kali dan takbir 5 kali disunahkan membaca tasbih. Adapun lafalnya sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu bagaimana cara melafalkan niat salat Idul Fitri bagi yang berjamaah dan bagi yang sendirian atau munfarid? Berikut lafal niat salat Idul Fitri. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'an imaman lillahi ta'ala. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab.